Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-temanku yang di channel Tojang 127, kali ini kita akan berbagi cara isi pulsa listrik lewat aplikasi GoFi atau Gojek, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ini sudah berhasil saya mengisi sejumlah Rp50.000, harganya itu Rp51.500. Oke, tidak perlu pakai banyak omong banyak bicara, kita langsung aja jos ke TKP untuk mengetahui tutorialnya. Yap, pertama-tama silakan kita buka aplikasi Gojek kita dulu. Oke, seperti biasa, lalu kita pilih yang Explore. Ini ada menu Explore nih. Oke, kita pilih yang Go Tagihan. Nah, setelah itu kita coba tunggu lagi. Oke, kemudian kita masukkan nomor ID pelanggan atau nomor token kita. Ini saya paste aja, lalu tekan lanjut dan saya pilih yang Rp50.000. Tekan lanjut lagi di paling bawah. Kita tunggu, ini sedang proses, dan kita tekan bayar sekarang di paling bawah. Oke, kita tekan bayar sekarang dan kita masukkan PIN. Karena sudah menggunakan sidik jari, saya tinggal tempel sidik jari saya. Maka 1, 2, yap, transaksi sudah berhasil. Gimana? Sangat gampang dan simpel sekali, bukan, terkait cara kita isi pulsa listrik lewat aplikasi GoPay. Silakan buat Anda yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini, mohon dong dukung kami dengan cara tekan subscribe sekarang, like, comment, serta share juga video ini. Yang subscribe dan like sudah ini, semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Thank you sekron. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ.